Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan Abdul Basit. Usia saya 28 tahun. Saya tinggal di Kabupaten Cianjur. Pengalaman saya dalam sektor pertanian, pada saat tahun 2017 sampai 2019, saya pernah melakukan penanaman budidaya pepaya California di Kecamatan Cidaun yang luas lahannya mencapai 17 hektar dan status lahannya hak guna pakai dari pemerintah Kabupaten Cianjur. Pun pengalaman dalam berbudidaya usaha pertanian, pada saat itu saya melakukan strategi pemasaran yang sangat menjanjikan karena harga jual pepaya California yang sangat stabil pada saat itu, maka saya mengambil uji sampel dengan cara melakukan survei terlebih dahulu kepada pasar modern, pasar tradisional, supermarket, dan market online atau pasar digital. Harga di pasaran pada saat itu pepaya California harganya sangat stabil, yaitu di kisaran harga jual dari petani mencapai kisaran 4.000, 5.000 atau sampai bahkan nyampe ke 6.000 dalam 1 kilogramnya. Pesan mengapa saya harus mendapatkan program petani milenial? Karena saya berhak untuk mendapatkannya sebagai bentuk pensejahteraan terhadap masyarakat di desa. Dan saya adalah pemuda desa, maka dari itu harapan besar masyarakat desa salah satunya ada di tangan pemuda, yaitu saya sendiri sebagai calon petani milenial Jawa Barat. Seperti halnya moto dari petani milenial ini, yaitu hidup di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Ketika saya sudah menjadi petani milenial nanti, maka saya bersedia ditempatkan untuk menggarap lahan yang disediakan oleh Provinsi Jawa Barat, khususnya di wilayah Kabupaten Cianjur, karena saya domisili di Kabupaten Cianjur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar juara. Usia saya 28 tahun. Saya